Tapi mungkin juga cuacanya menjadi sebahagian daripada pemarkahan yang diberikan kepada pemarkahan 100 antara 100 bandar lestari dunia. Mungkin juga. Mungkin juga kerana ia disampaikan oleh Green Foundation dari Netherlands yang bertindak untuk memastikan pelancongan dan kelestarian bandar itu sejajar. Betul. Dan kita akan huraikan apakah sebenarnya kepentingan menerima gelaran ini bersama dengan seorang tokoh yang sememangnya begitu berbangga dengan apa yang telah pun dicapai oleh Bandar Taiping. Kita bersama dengan Yang Berhormat Ngah Kor Meng yang merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Perak, ahli Parlimen Teluk Intan dan juga merangkap Timbalan Speaker Dewan Rakyat. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini, Yang Berhormat. Selamat pagi Malaysia. Welcome to Taiping, bandar warisan negara kita. Terima kasih. Dan dengan senyuman YB, saya tahu YB berbangga sangat dengan gelaran yang telah pun diterima oleh Taiping. Jadi bagaimana sebenarnya perasaan YB apabila mengetahui bahawa Bandar Taiping ini tersenarai di tempat ketiga di belakang Ljubljana dan Vancouver? Ya, sebagai anak Perak, mestinya terlebih dahulu saya ingin memanjat kesyukuran kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita mempunyai pasukan kaki tangan kerajaan di Majlis Perbandaran Taiping yang penuh berdedikasi dan sehingga menyumbangkan kepada kejayaan yang besar ini. Maka saya berasa amat terharu dari peringkat yang dipetua Perbandar, Majlis Perbandaran Taiping, Datuk Rahim, sehingga setiausaha Tuan Haji Bohan, dan juga tukang cuci longkang, tukang cuci mereka jasa mereka ni memang perlu dikenang kerana mereka lah merupakan faktor sumbangan kepada kejayaan kita. Maka sebagai anak Perak, bukan sahaja berasa terharu, tapi saya juga berasa amat bangga sekali kerana nama Perak kini diletak, dinobat di peta dunia. Kerana ni anugerah ni bukan senang untuk dapat. Dia ni adalah antara kita, bukan sahaja antara 100 bandar lestari sedunia. Sebenarnya kita adalah antara 3 yang terbaik di dunia, setanding dengan Bandaraya Vancouver, Canada, yang memang pun dah terkenal sebagai the most livable city in the world. Kini Malaysia, nama Malaysia telah pun harum di pasaran antarabangsa. Taiping ni sekarang ni setanding dengan Vancouver. Tetapi cabaran kita memang adalah it is tough to become champions, but it's even more difficult to keep the championship. We're on our way there. We're number 3. On the right number track. One is in the right. Mungkin ada ruang untuk kita memanjat ke tangga yang pertama. Cuma Yang Berhormat sebagai bekas ahli Parlimen Taiping, pasti melihat banyak pembangunan dan perubahan di Taiping ini, maka melayakkan Taiping dinobatkan sebagai antara 3 yang terbaik di dunia. Jadi bagaimana YB melihat suasana dan persekitaran Taiping ini yang menyumbang kepada anugerah istimewa ini? Taiping sebagai bandar warisan memang mempunyai keistimewaan yang luar biasa dari segi sejarah negara kita. Bukan sahaja Taiping kaya dengan warisan bangunan, kita mempunyai 34 perkara, the Taiping first, okay, 34 first in Malaysia. Kita ada penjara yang pertama, mahkamah yang pertama, pasar besar pertama, clock tower yang pertama, cukup banyak, jalan kereta api yang pertama, semua yang pertama first Taiping memang. Dan ini merupakan bandar warisan negara. Maka untuk menjadi bandar lestari dunia, sangat pentingnya dari 3 aspek. Pertama, kita lihat sebenarnya keadaan geografi Taiping ni cukup unik dan indah. Kita ada Bukit Rarut, ada bukit. Kita ada Tasik Taiping, ada tasik. Kita ada juga hutan paya bakau di Kuala Sepetang yang telah pun dinobatkan sebagai hutan bakau yang terbaik di seluruh dunia. Kita juara dunia yang diberikan pengiktirafan oleh bangsa-bangsa bersatu. Dan selain daripada hutan bakau, kita ada juga kampung nelayan. Ada juga kampung nelayan. Dan oleh kerana itu, kita lihat kepelbagaian keadaan geografi dia memang menyumbang kepada kelestarian bandar ini, kerana dia mempunyai faktor-faktor kehijauan yang kita berasa cukup bangga sekali. Dan kedua, dari segi warisan, bangunan-bangunan yang telah pun diterangkan sebentar tadi, seperti kita ada King Edward School, St. George School, Pejabat Tanah, ini kesemuanya sebenarnya mempunyai ciri-ciri tersendiri. Saya bagi contoh pasar. Pasar besar Taiping telah dibina pada tahun 1884, berumur 135 tahun.
sebagai pasar yang pertama di negara kita. Ini adalah antara satu saja. Kita ada banyak lagi bangunan-bangunan sedemikian. Oleh kerana itu, dari segi pasar, dari segi bangunan, dari segi keadaan geografi dia, memang ia memenuhi ciri-ciri kehijauan dan mendapat pengiktirafan. Ini adalah sangat penting untuk kita terus mengharumkan nama negara kita, dan kerajaan Pakatan Harapan committed untuk mengekalkan gelaran prestij ini. Dan saya memang mempunyai keyakinan yang tinggi Taiping akan terus maju ke depan. Abi, saya nak tanya soalan yang berkisar tentang rakyat yang tinggal di Taiping. Komuniti yang berbeza. Baru pagi tadi kita berbincang tentang komuniti Sikh. Kita ada komuniti masyarakat Cina ni yang berbahasa Hokkien. Dan bukan Mandarin, Hokkien. Jadi cukup unik dengan tersendirinya. Kita ada masyarakat Melayunya. Kita ada kepelbagaian dalam Taiping ini. Bagaimana kepelbagaian rakyat yang hidup ini menjadi model untuk perpaduan yang boleh kita angkat? Kepelbagaian budaya dan juga bangsa memang merupakan keunikan dan keistimewaan negara kita yang tercinta ini, khususnya di Bandar Taiping. Seperti orang putih kata, unity in diversity, perpaduan dan lampa kepelbagaian. Okay, kita boleh lihat seperti yang diterangkan tadi. Okay, ke setiap agama, budaya dan bangsa yang berlainan, tapi kita semua hidup penuh dengan harmoni, khususnya masyarakat Taiping. Dan inilah merupakan satu tarikan kepada pelancong, khususnya pelancong dari negara-negara barat. Mereka berasa amat terpegun apabila mereka melihat dari segi kepelbagaian budaya, masyarakat Taiping hidup dengan penuh harmoni dan bersatu. Kalau dilihat kepada apa yang ada di Perak dengan budaya, dengan warisannya, jadi apa pula peranan daripada pihak berkuasa tempatan dan juga kerajaan negeri Perak sendiri untuk memastikan supaya warisan yang ada ini dipelihara dengan sebaiknya? Kerana kalau kita tidak menjaganya, jadi mungkin pada masa akan datang, pengiktirafan di tempat ketiga itu akan hilang daripada kita. Betul. Oleh kerana itu, bukan senang untuk mendapat pengiktirafan ini. Maka untuk mengekalkan pengiktirafan ini memang merupakan satu cabaran. Tapi saya yakin adalah sangat penting dari segi kerajaan. Kita memang committed untuk bekerjasama dan melibatkan. Adalah sangat penting. Rakyat ini dia kita mesti melibatkan community supaya mereka berasa bangga. Apabila mereka berasa bangga, maka mereka akan bertanggungjawab untuk menjaga keindahan dan juga kebersihan kawasan sekitar. Oleh kerana itu, Majlis Perbandaran Taiping penuh dengan dedikasi untuk memastikan Taiping bukan sahaja mempunyai kelestarian daripada segi kehijauan, tetapi juga menekankan kepentingan dari aspek kebersihan. Kita nak pastikan supaya setiap pelancong yang datang ke Taiping mempunyai satu impression yang cukup baik, di mana bandar ini bersih, teratur, aman, sentosa. Dari segi nama pun, mungkin adalah rakyat Malaysia perlu tahu mengapa bandar ini dinamakan sebagai Taiping. Taiping dalam bahasa Inggeris adalah everlasting peace. Dalam bahasa Melayu adalah keamanan abadi. Iaitu di tempat ini sentiasa aman, sentosa. Tidak ada huru-hara. Mengapa? Ini adalah berikutan daripada berakhirnya perang larut di antara Haisan dan Gihin pada tahun 1874. Apabila Treaty Pangkor telah pun ditandatangani, maka nama Taiping yang dulu dikenali sebagai Kliampau akhirnya diberikan nama yang baru, iaitu Taiping, untuk mengingati akhirnya perang larut ini. Inilah merupakan salah satu tarikan kepada pelancong-pelancong, kerana nama sendiri pun Taiping, the everlasting peace city. Di sini datang mesti aman sentosa. Datang pun Sentosa Villa. Nama pun Sentosa Villa. Itu pun ramai yang ingin bersara di Taiping. Ingin menjadikan tempat ini sebagai tempat di mana mereka boleh beristirahat sepanjang masa. Dan selain daripada Taiping, adakah kerajaan negeri akan mencalonkan bandar-bandar lain di masa hadapan untuk diangkat kepada peraduan-peraduan ataupun senarai-senarai yang berprestij seperti senarai Bandar Lestari? Saya rasa Perak ini mempunyai potensi yang cukup
cukup tinggi. Selain daripada Bandar Taiping, warisan negara kita, saya rasa Bandar Raya Ipoh, Bandar Raya Ipoh dan juga Teluk Intan juga mempunyai potensi untuk menjadi bandar lestari dunia. Khususnya Ipoh yang kini telah pun mendapat tempat pertama oleh yang telah baru-baru ini telah dipilih oleh Booking.com sebagai tempat untuk mencari makanan sedap. Yang pertama di satu dunia. We are the world champion. Saya tercabar sebab saya orang Penang. Penang sekarang mungkin akan kalah kepada itu. Anak okay, Perak. Saya tak tahu. Dan Teluk Intan pun ada keunikannya sendiri. Khususnya kini di Pulau Bangau. Setiap hari ada 40,000 sampai 50,000 burung bangau yang terbang dari Siberia. Kini mereka sudah cari satu tempat yang cukup istimewa. Beristirahat di Pulau Bangau Teluk Intan. Sebab itu antara ekologi ini adalah sangat penting. Sebagai sebuah kerajaan yang berjiwa rakyat dan berpandangan jauh, saya kerajaan Pakatan Harapan memang committed untuk menjaga kehijauan tempat tersebut, alam sekitar, supaya walaupun ada pembangunan, pembangunan yang mesti mengutamakan alam sekitar, supaya alam sekitar kita tidak tercemar dan juga tidak terjejas. Adalah satu, there's a one saying, we don't own the world, we only borrow from our children. Ini penting. Saya dengan YB kerana pagi ini tidak ada nota di depan YB, semuanya dalam kepala dalam YB. Kepala. Dan ini kali pertama kita bertemu bual dengan YB dalam Selamat Pagi Malaysia. Jadi terima kasih YB kerana datang bersama-sama dengan kami dan berkongsi tentang apakah harapan YB untuk Perak dan juga Taiping. Sebelum berakhir, saya nak bawa satu berita baik, 10 juta ringgit. 10 juta. 10 juta berita baik. Yang pertama, setelah dinobat oleh sebagai bandar lestari dunia. Setelah bincang dengan ahli parlimen Taiping YB Tay Kok Lim yang ada di sini juga pagi ini. YB Tay telah pun dengan bangganya memperuntukkan 1 juta ringgit untuk memasang lampu-lampu LED di sekitar Taman Tasik Taiping. Supaya pada waktu malam, Taman Tasik Taiping akan kelihatan lebih menawan lagi. Yang kedua pun saya nak bawa berita baik daripada Menteri KPKT. YB Puan Zuraidah telah pun mengumumkan peruntukan yang besar itu 9 juta ringgit untuk mengekalkan, untuk membaik pulih dan juga untuk meningkatkan prasarana, iaitu pasar besar Taiping, pasar pertama di negara kita. Dan ini akan menjadikan warisan negara dan tarikan pelancongan yang terkini dalam tempoh 2 tahun yang akan datang. Jadi semuanya begitu bersemangat untuk membantu menjayakan usaha, mengekalkan Malaysia baru. Prestige. Ini Malaysia baru. Prestige baru yang telah pun dicapai melalui persenaraian tadi. Betul. Dan mungkin dalam tahun yang akan datang, kita akan naik 2-3 tangga lagi. Siapa tahu selepas ini dan banyak lagi lokasi-lokasi lain di Perak yang menjadi perhatian nanti. Terima kasih YB kerana bersama dengan kami. Terima kasih semua. Satu perkongsian yang saya rasa sangat bermakna khususnya kepada rakyat negeri Perak dan Taiping ini sendiri.